Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi waridwana. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Inni tawakkaltu 'alallah Rabbi wa Rabbikum fa'budu hadza siratal mustaqim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Hadirin rahimakumullah, syukur pada malam hari ini kita mendapatkan nikmat oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, taufik hidayah serta inayah, yang sehingga walaupun hujan yang sangat deras begini saudara, kita masih diberikan nikmat oleh Allah panjang umur, sehat walafiat, berkah hidup kita, dan mudah-mudahan kita diakui jadi umat baginda Muhammad Allah alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, setiap apapun yang Allah berikan kepada kita, yang diperintahkan kepada kita, pasti ada tujuannya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat, ibu, ada tujuannya. Apa tujuannya? Inna sholata tanha ani fasya'i wa munkar. Bagaimana sholat kita ini bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Betul. Yang kedua, sholat berjalan masih disuruh puasa oleh Allah. Dari pagi sampai sore kita nahan lapar, makanan banyak. Ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Membentuk menjadi kita insan-insan yang bertakwa. Sholat berjalan, puasa berjalan, masih disuruh zakat oleh Allah. Cari duit pagi-pagi, pulang sore, dapat duit dikasih orang, goblok. Tapi karena perintah Allah, pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Bersihkan harta kamu, karena di harta kamu ada harta orang lain. Betul. Nah sekarang ini kita bikin maulid. Hujan lagi. Ngumpulin duit, alhamdulillah. Ngalor ngidul, ngetan ngulon, dapat duit 18.400.000 sekian. Iya kan? Apa tujuannya? Karena sesuai dengan perintah Allah SWT, ketika Nabi diutus oleh Allah, itu ada tujuannya saudara. Apa tujuannya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tuh ibu, jadi kita ini walaupun hujan, salah seorang jamaah di sini adalah orang yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan maulid. Hadirin, maulid itu, Dek, Ibu, hujan. Bu, hujan. Ternyata maulid, Ustaz, itu hukumnya wajib, Ustaz. Benar. Secara hakikat, maulid hukumnya wajib. Dari mana wajib? Dari mana wajib? Lihat maulid, kita lihat tuh. Di situ maulid, isimnya isim zaman. Betul. Isim zaman, zaman artinya masa. Kenapa? Karena ada dua kata yang tidak boleh terputus sama kita. Apa itu? Ashadu alla ilaha wa ashadu anna Muhammad. Kalau kita bisa mengatakan ashadu alla ilaha illallah, berarti kita bersaksi mengatakan bahwa Allah itu ada. Kalau emang Allah itu ada, mana buktinya? Mana nyatanya? Mana barangnya? Di mana adanya? Tuh,
Ashadu ala ilaha. Dua kalimat ini baru satu yang kita bahas. Ashadu ala ilaha illallah. Dalam kitab yang sangat tipis yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Yahya. Dalam kitab sebuah 20. Bo. Ayo sama-sama adik supaya jangan ngantuk. Wujud kidam. Semua. Lil hawa. Terus. Kiamuhu. Wahdaniyat kudrat. Lanjut. Ilmu. Basor kalam. Lanjut sayang. Samian. Ron mutakaliman. Anak-anak jauh lebih hafal daripada orang tuanya. Orang tuanya mangap doang kayak ikan mas kekeringan. Sifat 20 yang ada sama kita di diri kita ini, saudara. Mata namanya basor, telinga namanya sama, mulut mutakalim. Dari rumah kemarin ada kudrat irodat. Di sini ada yang mana wujudnya? Makanya suruh nunjuk. Ashadu alla ilaha. Nah ternyata Allah gak jauh dari urat leher kita ini. Tangan buntung masih hidup. Kaki buntung. Coba leher buntung. Kita sama Allah kayak lampu nih. Bohlam dengan setrum. Kalau bohlamnya saja gak akan nyala tanpa setrum. Setrum doang tanpa bohlam mau taruh di mana? Artinya mesti ada dua. Bohlam dengan setrum. Nyala gak? Lah kagak, kontakin loh Pak Ul. Nah ngajinya. No, ada saklar no. Kontakin no saklarnya. Bohlam dengan setrum. Cabe dengan pedas. Mana yang kelihatan? Cabenya kan? Garam dengan asin. Garamnya yang kelihatan. Gula dengan manis. Gula. Manusia dengan Allahnya. Mana yang kelihatan? Sifatnya ini sifatnya. Ada qiyamuhu ta'ala binafsihi. Satu zatnya, satu sifatnya, satu fi'ilnya, satu asmanya, satu wujudnya. Allah berdiri dengan sendirinya. Maka mustahil Allah berdiri dengan sendirinya. Zat gak bisa ngapa-ngapain tanpa sifat. Sifat gak bisa ngapa-ngapain tanpa zat. Maka zat dan sifat mesti satu. Nyala gak? Nyala. Hidup gak kini? Hidup tuh. Ashadu ala ilah. Makanya hidup ini dari kita untuk kita kembali ke diri kita. Nah ini benar. Bu. Kemalingan TV jangan marah. Bukan salah maling. Salah kita beli TV. Kata dia. Coba kalau gak beli TV. Gak bakal hilang. Naik motor. Bluduk. Dia bilang ditabrak. Jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Bukan salah yang nabrak. Salah kita lewat situ. Jadi ketemu dia. Punya bini ngambek mulu. Jangan salahin bini pak. Salahin kita. Kawin sama dia. Betul. Coba kalau gak kawin sama dia, sama nenek-nenek, paling semplak kita. Khairihi wa syarrihi minallah. Baik buruknya dari Allah. Hidup ini dari kita, untuk kita kembali ke diri kita. Makanya hidup ini gak ada ujian. Hidup gak ada teguran, gak cobaan, gak ada itu. Wala nabluwannakum. Sungguh aku ciptakan ujian. Aku yang nyiptain. Karena Allahnya sama aku. Hidup ada ujian, ada teguran, ada cobaan. Ketika kita hidup, ada kemauan. Betul. Anak SD mau naik SMP, ada apanya? Coba nggak sekolah. Nggak ada ujian. Punya bini, ngambek mulu. Ujian buat kita. Bukan, tolol. Kita kawin sama dia. Kawin lagi. Ya, ceramah ujian-ujian begini. Begitu ibu, punya laki pelit, jangan salahin laki. Salahin ibu, kalau laki kayak gini.
ganti tukar tambah mentok, selesai. Ini ceramah hujan-hujan enak ngambek tadi. Asyhadu alla ilaha, nunjuk enggak? Nunjuk Al-Habib Abdullah Sami mengatakan Abdullah makultuhu anna wa nabiyuna min qabli la ilaha. Nunjuk enggak? Oh, Allahnya di sini. Nah, itulah judulnya kenal diri, tahu diri, percaya diri. Karena Allah adanya di diri. Man aropa nafsahu faqad aropa robahu. Satu kata, asyhadu alla ilaha. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, ini, Bu. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Pertanyaannya sekarang, tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Muhammad, betul? Lagi saya sebutin, tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Muhammad SAW. Pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, sekarang Jibril ngapain? Dih, ngojek. Terus, terus, udah serak gua lawan hujan. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada baginda Rasul. Sementara baginda Rasul udah meninggal dunia, sekarang Jibril lagi ngapain? Jual pulsa gua gaplok lu. Nah, ini isim zaman berlaku buat kita sekarang. Apa maulid? Artinya saatnya Nabi Muhammad hidup kembali. Di mana? Di diri kita. Dengan syarat empat sifat. Siddiq, tabligh, patonah, amanah. Ambil itu, kerjakan itu. Insya Allah, di mana baginda Muhammad sekarang? Karena nunjuk asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna ini Muhammadnya sekarang. Betul. Itu kata Habib Utsman bin Yahya, termasuk kata Syekh Junun, Syekh Junet, Syekh Muhammad Kandi, Syekh Muhammad Sibri, Syekh Matoila. Luar biasa malam ini kita. Jadi kita harus kenal diri, tahu diri, percaya diri, karena Allah dan Muhammad ada diri kita. Sekali lagi, satu, metafisikanya Muhammad Allah, fisikanya Allah Muhammad. Antara Muhammad dan Allah tidak bisa misah. Antara bapak dengan Allah, ibu dengan Allah, adik dengan Allah tidak bisa misah. Pohon pisang berdiri namanya pohon pisang, ditebang beda lagi, kedebong namanya. Kita berdiri karena ada Allahnya, Allahnya kuat, bangke namanya. Jelas, jelas, itulah maulid baginda Muhammad SAW. Makanya hukumnya wajib. Jangan kata kita menyumbang maulid dengan uang yang 10 ribu, 100 ribu, 1 juta, 1 miliar. Enggak ada harganya, saudara. Kenapa? Laulaka, laulaka lama kholaktuhu ablak. Kalau enggak ada Muhammad SAW, enggak akan jadi dunia ini. Enggak akan ada Adam. Begitu. Jadi Nabi Muhammad SAW luar biasa. Nggak ada surga, nggak ada neraka. Bahkan Nabi Adam aja ketika ingin nikah, mas kawinnya adalah salawat kepada baginda Muhammad SAW. Tuh, saudara, andai kata nih, andai kata, ya kan, semua pejabat kita di Indonesia kenal diri, nah, selamat bangsa ini. Karena kita udah dibohongin abis-abisan. Eh, dengerin saya ngomong. Gedung yang sangat cakep no di DPR. Eh, ternyata tuang judi semuanya. Judi online, kondom di mana-mana. Ayo jawab. Kenapa? Yang mewakili rakyat bangsa Indonesia adalah DPR. Bermacam-macam partai. Tadinya saya percaya dengan PKS, saudara, sebagai oposisi. Ternyata habis gue ditinggal, suwe.
Iya, benar. Gua nggak percaya sama partai sekarang. Mau PKS kayak, mau Golkar kayak, mau PDI kayak, bohong semua saudara. Menjilat semuanya. Betul? Iya. Apaan? Kita tinggal begini. Orang yang baik jadi tinggal-tinggalin saudara. Saya kirain cakep partai berlambangkan, bernapaskan, beralunan Islam semuanya. Deh! Prep! Golkar nyungsep ditebang sama tukang kayu. Karang nih. Iya kan? Dibikinin bangku sama Jokowi Golkar. Didudukin sama Bahlul. Ah! Tukang Golkar Bahlul. Terus. Lah iya. Sekarang wakil presiden kita. Daruhadu. Mau gimana sekarang rakyat Indonesia dengan makmur sentosa? Dengerin saya ngomong. Negara-negara lain bisa maju hasil produksi tangannya sendiri. Bangsa Indonesia bisa berhasil kaya raya karena hasil bumi. Nikel, batu bara, uranium, emas, jutaan kubik saudara yang ada di Indonesia. Tempoh hari saya baru pulang dari Papua. Papua saya berangkat lagi ke Morowali. Itu luar biasa saudara, Bo. Bo gak perlu susah-susah cari duit. Kenapa? Ada jatah kita. Sebulan per orang ini 35 juta. Betul? Ternyata bensin naik. Sekolah naik. Semua naik. Kenapa? Karena satu, contohnya enggak dipakai. Siapa? Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai contoh yang baik. Allah, giliran mau kampanye aja pakai peci putih. Betul? Pakai gamis. Ya. Saya belum pernah lihat anak presiden makan roti 400 ribu. Baru kali ini saya lihat saudara. Lo iya. Ibu. Ini musola gede begini. Musola ya namanya. Hidupkan kembali. Ajarin anak-anak kita. Giring anak-anak kita ke musola. Di sini banyak kiai. Di sini banyak ustad. Ajarin. Anak kita itu sekarang gila semua. Gila apa? YouTube. Emaknya juga gila. Kalau bocah nangis dikasih, itu dia. Bener? Iya, apa aki-aki sekarang? Ibu, ya Allah di majlis saya, no di majlis saya, yang ngaji nenek-nenek mulu, yang ngaji nenek-nenek mulu, yang muda enggak ada, itu nenek-nenek, selfie mulu, selfie. Di beduk selfie. Nganter orang ke kuburan, dia selfie di kuburan, ampun nenek-nenek. Sekarang. Masya Allah. Nih isi nih. Kenapa anak-anak kita ini sebagai pemegang tongkat estafet buat agama ke depan. Tergantung gurunya. Saya yakin kiai-kiai ustaz ini orang-orang ahli sunnah jamaah. Ini cari guru yang bagus. Saya belajar kitab sama siapa? Habib Umar bin Abdul Manan Segab. Saya belajar kitab sama Sayyidul Walid bin Abdul Manan Segab. Saya ngaji Muhammad Yunus. Saya masih belajar, saya juga sama. Kenapa? Sebagai pemegang tongkat estafet harus punya ilmu, saudara. Ustaz-ustaz banyak ini. Ngaji sekarang cari yang benar guru. Betul? Iya. Tuh kayak tadi kori kita, luar biasa suaranya. Saya kemarin ke rumah mertua, lewat rumah mertua ceramah saya. Saya mau ambil rumah mertua saya. Ada bocah ngaji, Bu, bocah ngaji. Minnahinnohmaninnohim bah, jangan begitu. Alhamdulillahinnohminanamin. Waduh, tong sini tong. Lama-lama gue aplok ngaji kayak gini loh. Coba ngaji sekali lagi. Bener guru.
Rahmanirrahim Malik Yaumiddin. Saya bilang anterin gua ke rumah guru lo ngaji kayak gini. Dianterin saya ke rumah gurunya. Saya ketuk. Assalamualaikum. Kesel saya. Assalamualaikum. Dia buka. Mau unat, gurunya swing. Gurunya yang swing. Makanya ini anak-anak kita cariin guru yang bagus. Ini model Kori, cakep. Mahronya cakep. Enggak tahu gurunya swing. Mau unat, ngopi. Disuruh ngopi kita sama dia. Ini mau unat, mohon maaf, mau unat, mau unat, mau. Saya jawab, nak mak, no. Aduh, ya Allah punya guru kayak gini. 12 orang yang TBC kita guru ini. Ajarin, nahu, sorob. Di sini ajarin. Kenapa? Ini cikal bakal pengganti kita guru. Kenapa? Kita udah tua. Saya dulu 55 tahun sekarang. Nah besok kalau saya mati, pengganti saya siapa? Pengganti antum siapa? Ini cikal bakal. Sekarang kita lagi dijajah. Dengan apa? HP. Sama TikTok. Iya. Ibu. No, di kampung saya no. Dekat saya sekarang Lagon. Tahu Lagon? Buh, kalau pagi hari Minggu saat puter. Berkah ada. Berkah banget saya. Mau ngeliat model aja ada. Ada yang dembak, bulat, penjol, peyang, ada di sana. Gua lihat haram, gua nggak lihat barang bagus, suwema dah. Ampun, kata bener. Saya lari pakai kerudung. Kenapa? Takut dikenalin orang. Saya pakai kerudung, kacamata saya, tutup mulut pakai masker. Jalan saya. Sambil cuci kaki. Dan saya bilang, ya Allah, Bu. Nih ibu-ibu nih, kalau begini bagus nih, pakai pakaian yang cakep. Ini ngaji, saat ngaji pakai legging nenek-nenek sekarang. Nenek-nenek ngaji pakai legging, udah ketahuan legging dari karet. Lah kan karet sama kulit jadi satu. Musola, kipasannya kendor, kan gerah pulang. Nenek-nenek buka legging, kulit ngikut nek tuh nek. Aduh, kata. Nih, bocah-bocah muda begini. Nih, anak perawan. Pakaian adek ini pakai sekarang, pakaian adeknya dipakai. Ngatas enggak bisa, ke bawah kendor. Bener. Naik motor ninja nonggeng. Gua di belakang mau ceramah. Ada bacaan di sini, Hello Kitty. Gua Allah, susah hidup sekarang, Ustaz. Susah. Jaga mata aja udah susah sekarang. Bener. Jadi kalau wama arsalnaka rahmatan lil alamin, ikutin baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir. Ibu. Pengen enggak diaku jadi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pengen enggak diaku oleh Allah sebagai hambanya? Pengen gak diterima? Syaratnya dua perkara. Kalau emang kita diterima oleh Allah sebagai hambanya, kalau kita emang pengen diterima sebagai umat di Muhammad SAW, syaratnya dua perkara. Yang pertama, kenal. Ibu, kenal sama suami. Kenal. Kalau udah kenal, diaku gak? Kan diaku, itu laki saya. Diterima enggak? Diterima. Kalau cuma kenal, enggak diaku, enggak bakal diterima. Itu laki siapa? Lakinya si Yanti. Aku enggak laki. Kagak, laki orang. Terima jangan? Jangan. Orang enggak, cuma diaku doang. Sama kita sama Allah gitu. Kenal dulu sama Allah. Diaku dulu sama Allah. Baru diterima jadi hamba Allah. Kenal dulu dengan bagi Muhammad SAW. Ada kisah-kisahnya yang tadi dibaca oleh para asatidz. Kenal dulu kita.
baru diaku jadi baginda, jadi umat bagi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ngikutin sunnah-sunnahnya. Betul? Baru diterima jadi umatnya baginda Muhammad. Nyumbang maulid goceng. Hamba Allah. Apaan itu? Iya, goceng hamba Allah. Benar. Saya kalian ngundang besok tanggal 12 Oktober di rumah saya. Saya motong kambing kurang lebih 90 ekor. Anjing 5. Anjing 5. Benar guru. Itu setiap tahun tuh gak kurang dari 8.000 orang hadir di sana. Ya, kemarin saya tanya panitia, ruang ketua panitianya anak saya Hafiz. Bang, berapa biaya untuk maulid? Biaya maulid totalnya Walid 472.400.000. Bahasanya ya. Eh, benar. Dari mana saya itu punya uang? Saya nyelengin dulu, nyelengin. Setahun saya buka celengan saya 300 juta, lumayan. Iya, kurangnya ngebel. Waalaikum, Ustaz, ini gua mau lidin. Siap, Walid. Iya, Ustaz, bagaimana mau lidin? Ya, jadi, Walid. Begitu. Ini kagak maulid di musola. Iya, di bawah 70 juta. Belum apalagi ini, itu macam-macam, belum kembuli. Iya kan? Ngebel Ustaz. Assalamualaikum Kiai Ustaz. Maulid nih. Nanya Ustaz, udah berapa? Belum ada. Ketahuan gak punya duit, bikin maulid. Panitia dulu nguarin. Jangan kayak calo. Condet. Orang naik, dia kagak. Calo. Ayo maulid nyumbang, bobo map ke sana kemari. Eh, panitianya gak mau nyumbang. Bego. Oh iya, dia dulu yang bikin maulid. Kan begitu, Kak? Dia yang bikin maulid. Nyumbang, dia dulu. Ini ada panitia berapa orang nih? 20 orang. Jangan gede-gede. Cepet. Berapa? 2 juta. Udah 2 juta. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa, Ji? Mau bikin maulid berapa? 2 juta. Saya 15 juta. Begitu. Kenapa? Panitia udah punya 2 juta. Ini kagak. Udah berapa? Belum ada. Ya tahu enggak. Ya, besok begitu guru. Kalau bikin maulid, panitia dulu. Ya, kenapa? Maulidnya sama-sama. Bodoh amat, lu mau kepukul kayak kagak kayak, gue mau hujan. Ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Sehat badan kita. Mudah-mudahan dia aku jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan masuk surga bersama beliau. Karena miftahul jannah. La ilaha. Tuh, bu, kunci surga adalah la ilaha illallah. Allah cinta kepada baginda Nabi. Baginda Nabi cinta kepada kita. Maka kita akan siap untuk masuk surganya. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Al jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli. Wayusallimu wayubarik ali. Surga dan kenikmatannya sudah disiapkan untuk kita. Siapa kita? Orang yang selalu berselawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.